Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du Sahabat-sahabat youtube yang saya hormati Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video yang ke-56 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang doa kunut nazilah yang pendek dan hal-hal yang berkaitan dengan kunut nazilah. Dalam menyampaikan video ini saya mengambil dari dua sumber kitab. Yang pertama kitab al -Mu'tamad fil Filfik Syafi'i yang disusun oleh Syekh Muhammad Zuhaili. Ada di juz pertama di halaman 276 sampai 277. Kitabnya seperti ini. Yang kedua, saya mengambil dari kitab Al-Majmu' Sharah Al-Muhadzab yang disusun oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dim ada di halaman keempat, ada di juz keempat di halaman 482 sampai 483 kitabnya seperti ini. Sengaja saya sampaikan dulu Kitabnya atau sumbernya, supaya para sahabat yang mau mengamalkan lebih mantap dalam mengamalkannya lebih yakin di dalam menjalankannya. Itu tujuan saya menyampaikan kitab sumbernya. Sebelum saya sampaikan tentang bunyinya doa, kunut nazilah yang pendek, terlebih dahulu saya akan bacakan dulu tentang anjuran membaca kunut nazilah tentang hukumnya tentang kapan kita membacanya. Saya akan bacakan dari kitab aslinya. Mangga disimak, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. amin ya rabbal alamin. Diterangkan di dalam kitab Al-Mu'tamad fil fiqh Syafi'i juz pertama halaman 276. Wa yushra'u lan den laku akan dan dilakukan naun al-kunut kunut fi salati subhi ing dalam salat subuh. Itu hukumnya sunnah termasuk sunnah ab'ad warokatil akhirati dan di rakaat yang terakhir minal witri daripada salat sunat witir finnis fisani min ramadhan di setengah kedua daripada bulan ramadhan berarti ketika tanggal 16 sampai akhir ramadhan di akhir witir kita dianjurkan disunatkan melakukan kunnut kemudian wa dan di wa fi wa fi dan disunatkan pula melakukan kunut di setiap salat fardu lin karena ada sesuatu balai yang temurun yang turun allati tangzilu yang turun balai tersebut bil muslimin kepada orang-orang muslimin apa nazilah itu? Min khaufin Karena ada satu ketakutan yang melanda muslimin Itu kita dianjurkan melakukan kunut nazilah Kemudian awqohtin atau paila Paila itu sulit sekali urusan ekonomi Istilah kita mungkin sebutnya moneter Sulit mencari ma'isyah Mencari untuk kehidupan, untuk makan Paila namanya kalau di Sunda Awabain aw atau karena turunnya satu wabah, satu penyakit yang merajalela, maka itu dianjurkan kita semua untuk melakukan kunut nazilah di setiap kita sholat fardu. Mana dalilnya? Lima rawahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena saat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau sahabat Anas menyampaikan anna an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Rasul itu telah melakukan kunut nazilah sebanyak selama satu bulan. Ia doa ala ashabihi al -qurra. Rasulullah mendoakan kehancuran, mendoakan kerusakan untuk para pembunuh yang telah membunuh sahabat-sahabat Rasul yang ahli membaca, menghafal Al-Qur'an bi bi'ri ma'unah di satu tanah yang bernama bi'ri ma'unah setelah satu bulan summa tarakahu lalu rasul meninggalkan kunut nazilah tersebut al bukhari hadis ini diriwayatkan oleh al imam al bukhari wa fi riwayatin ziyadatun dan dalam satu riwayat ada tambahan wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya Adapun kunut di salat subuh Rasulullah tidak pernah meninggalkan sampai baginda Rasul wafat meninggalkan dunia ini. Jadi yang Rasul tinggalkan setelah satu bulan adalah kunut nazilah. Melihat ini diterangkan oleh Al Imam Nawawi Ad-Dim dengan ber berdasar hadis tersebut maka ditetapkanlah bahwa kunut nazilah itu fakta doa yaku sunatan jadi kunut nazilah itu dihukumi sunnah karena pernah dilakukan oleh baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita simpulkan bahwa kunut nazilah itu sunnah dilakukan di setiap sholat fardu ketika ada balai yang turun kepada muslimin ada satu wabah ada satu penyakit yang turun kepada muslimin seperti mungkin sekarang ini sangat dianjurkan untuk melakukan uh, kunut nazilah lalu di mana letaknya kunut nazilah kapan kita melakukan kunut nazilah ketika sholat wa mahallul kunuti ruku dan waktunya membaca kunut itu menurut madhab kita madhab imam syafi'i adalah setelah melakukan ruku ketika kita ruku lalu kita keingetidal sami Allahu liman hamidah kita baca rabbana lakal hamdu as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta ba'du setelah itu lalu kita membaca kunut baik itu kunut subuh atau kun kunut nasilah waktunya tempatnya menurut madhab kita madhab syafi'i adalah ketika kita melakukan itidal setelah membaca doa Rabbana lakal hamdu. Kemudian ada keterangan wa yusannu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhiril kunuti dan selesai kita kunut kunut nazilah misalnya maka disunatkan dilanjutkan dengan membaca salawat kepada baginda nabi insyaallah nanti dalam doa kunut yang akan saya share akan saya tuliskan, akan saya bacakan tentang doa kunut dilanjutkan dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu raf'ul yadaini fil qunuti wa fi dan disunatkan hukumnya ketika kita kunut, ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan. Contoh Allahumma sallimna wal muslimin maka angkat tangan kita atau kita baca Allahumma dfa'annal ghalaa wal-bala'a wal-fakhsya'a wal-mungkar dan seterusnya kita angkat tangan kita ketika sedang membaca doa ketika sedang kunut baik itu kunut subuh ataupun kunut nazilah disunatkan mengangkat tangan wala yusannu dan tidak disunatkan opo mashul wajhi bil yadaini fil kunuti tidak disunatkan setelah kunut kita mengusap kedua mengusapkan tangan dan tangan ke wajah. Misalnya, Muhammad wa tidak disunatkan kita oh, mengusap wajah dalam kunut. Li adami wurudihi karena tidak ada keterangan hadis dari Rasul bahwa setelah membaca kunut Rasul mengusap wajah dengan telapak tangan itu uh, tempatnya membaca kunut kemudian juga tentang adab-adabnya atau cara-caranya. Selanjutnya wayajharu bihi al-imam fil jahriyah wa sirriyah. Andaikan kita ini sedang menjadi imam maka ketika kita membaca doa kunut kunut nazilah tersebut Baik itu dalam sholat yang disunatkan keras seperti maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Wasiriyah dan sholat yang dilakukan disunatkan bacaannya halon atau tidak keras seperti zuhur dan asar. Itu ketika membaca kunut oleh imam disunatkan imam tersebut jahar dikeraskan suaranya wa al makmum adapun makmum cukup cukup mengamini doa kunut yang dibacakan oleh sang imam itu keterangan dari kitab al mu'tamad fil fiqh di halaman 277 nah di sini saya akan bacakan doa kunut nazilah yang pendek mangga disimak insyaallah bagi para sahabat yang tidak hafal nanti saya akan tulis di deskripsi Tinggal dilihat deskripsi itu ketika video diputar, kemudian ada judul di bawah. Tinggal diketuk pakai jari, maka akan muncul deskripsi. Akan saya tulis dengan huruf Arab dan Latinnya supaya menambah kemanfaatan untuk sahabat yang mau mengambil faidah, mengambil manfaat. Doa kunut ini saya dapatkan dari sebagian pesantren yang saya pernah mondok di sana, jadi banyak sekali redaksi atau. Uh, bentuk doa kunut nazilah dan ini yang saya rasa paling mudah dihafal karena sangat pendek tetapi untuk maknanya tidak mengurangi dari makna yang 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 diingini atau makna yang dituju bunyinya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallimna wal muslimin وعافنا والمسلمين، والطف بنا والمسلمين، وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد، waalaikum warahmatullahi wabarakatuh wa itu uh, lafad atau bunyi daripada doa kunut nazilah yang sangat pendek. Adapun untuk artinya kurang lebih begini ini supaya ketika membaca sambil bersapi uh, artinya atau maknanya. Allahumma wahidat Allah sallim semoga engkau memberikan keselamatan na kepada kami semua wal muslimin dan kepada seluruh muslimin wa afina dan semoga engkau mewaraskan kami semua wal muslimin dan muslimin wa bina dan muka engkau memberikan kewelasan kasih sayang bina kepada kami semua wal muslimin dan kepada seluruh muslimin Waqina waqi dan sebab engkau menjaga meraksa na kepada kami semua wa iyyahum dan kepada seluruh muslimin syarra masaibid -so dunya waddin akan segala kejelekan musibah-musibah balai-balai baik urusan dunia ataupun musibah balai yang berhubungan dengan urusan agama wa sallallahu ala sayyidina muhammadin dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah, menambah rahmat takdim kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW wa ala alihi dan kepada keluarga baginda Nabi wa sahbihi dan kepada para sahabat Nabi wa sallama dan semoga juga Allah memberikan keselamatan kepada baginda Nabi dan keluarga sahabatnya itu kurang lebih makna daripada kunut nazilah yang sangat pendek. Ada juga doa kunut nazilah yang panjang, yang sering dibaca, tetapi mungkin bagi sebagian orang sulit untuk menghafalnya karena terlalu panjang. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Kalau mau hafal, kalau hafal mangga dihafalkan, boleh pilih salah satu atau digabungkan keduanya. Yang panjang seperti ini bunyinya. Allahumma ghala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkar wal baghya am baladina hadza khassah ya allah semoga engkau menolak gola larang sandang pangan dari kami semua wal waba'a waba, a, waba a, wal fakhsha'a kejelekan apa kebobrokan men akhlak wal mungkaro paharaman wal bagya kelacutan zina dan sebagainya an baladina hadza khassah dari negeri kita semua ini Indonesia wa angsa idi biladil muslimin amma dan dari seluruh negeri-negeri muslimin semuanya ya rabbal alamin wahidat Allah yang menguasai seluruh alam Allahumma srif annal bala'a Ya Allah Semoga engkau menghilangkan dari kami semua bala' Wal fitana dan fitnah Wal mihana dan cobaan Wal amrodo dan berbagai macam penyakit Wa ta'un dan ta'un Allahumma kshif annal humum Ya Allah semoga engkau menghilangkan dari kami semua kebingungan wal kurub dan kesusahan malayakshifuhu ghairuk sesuatu yang tidak akan bisa menghilangkan kecuali engkau wa sallallahu ala sayidina muhammadin semoga engkau menambah rahmat takdim kepada baginda nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi dan keluarga baginda nabi dan sahabatnya wasallam dan semoga engkau memberikan keselamatan kepada baginda nabi dan keluarga sahabatnya itu kunut nazilah yang panjang tetapi dengan yang pertama juga insyaallah semuanya sudah tercangkum dengan kata syarra masaibid dunya waddin wa iyyahum wa syarra masaibid dunya waddin ya allah jagalah kami semua dan muslimin daripada kejelekan musibah-musibah yang turun Baik itu urusan dunia maupun musibah urusan agama Insya Allah sudah terangkum daripada doa yang pendek yang ada di atas Kemudian kalau kita sedang munfarid bagaimana sedang sendirian Nah ada keterangan Wa ammal munfaridu Adapun kalau kita salatnya sendiri Maka andaikan salat faridnya di yang disunatkan dibaca E, halon, tidak keras seperti zuhur dan asar, maka kita baca kunut nazilahnya itu halon saja. Adapun di solat yang disunatkan bacaannya keras, fatihahnya seperti maghrib, isya dan subuh. Walaupun kita solat sendiri, ketika kunut nazilah atau kunut subuh, maka tetap disunatkan kita membacanya jahar atau tarik. Untuk domirnya, kalau bisa bisa diganti umpama sandar sendiri, Allahumma salimni wal muslimin wa afini wal muslimin wa tubli atau wa wal muslimin wa'kini wa iyyahum syarra masaibi din mangga tapi kalau merasa sulit sudah boleh Allahumma salimna saja ya Allah selamatkan aku dan keluargaku seperti itu kita intikankannya supaya mudah diamalkan insyaallah Hadirin sekalian, jika kita membaca doa nazilah ini, insya Allah akan menjadi kebarokahan untuk kita semua, untuk negeri kita semua, untuk Muslimin dan Muslimat, dan insya Allah akan menjadi wasilah. Allah turunkan rahmat, Allah ambil semua musibah yang sedang melanda kita semua, Allah menghilangkan ketakutan dari kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada para alim, para sahabat sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata saya, bila ada kekurangan di penyampaian saya, hanya itu yang bisa saya, saya mampu saya mampu sampaikan. Uh, mari kita tutup uh, video ini dengan doa kawatul majelis Semoga menjadi kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakulam bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.